Ya saya melaporkan langsung dari Siberia, Tom. Apa yang Anda laporkan? Ini cuaca cakung. Cakung itu apa ya? Cuacanya seperti di cakung, banyak angin. Salju guys, salju slow-mo. Itu mobilnya ya? Apa ya? Coklat. Nih, Reuters Market di Jakarta 30 something. Seban, coy. Wow. 10.000. Demi apa, Visi? Sneakers 4.000. Visi, astaga naga Visi. Di sini masker udah kayak kacang. Dimana-mana banyak banget. Terus di sini banyak vegannya lagi. Lihat nih. Sini skincare udah kayak kacang, guys. Ini supermarketnya gede banget, gila. Kayak Carrefour, sumpah. Lebih gede ini daripada Carrefour ya. Masa sih? Iya. Soalnya enggak, kita biasa ngeliat yang kecil-kecil gitu loh. Iya, biasanya kita ke Yarchi atau enggak Brickos. Kayak Superindo gitu. Beli mie di sini. Ini nih. Kita mau beli ramen. Kita cari ramen. Ini di sini jangan salah, ada buat bikin sushi juga ini. Pepper rice. Mana? Jadi mie-nya lumayan enak. Ramennya enak. Enak banget, murah. 62 rubel berarti 6.000. Kurs sekarang, karena lagi turun. Kalau kurs kemarin 12-13. Yeah. Ini bihun, kalau mau bikin mie ayam juga lengkap sih tuh. Bumbu-bumbunya juga lengkap, tapi rasanya rasa Rusia, bukan rasa Indonesia. Kalau kalian mau beli vitamin, nggak terlalu mahal sih, kayak cuma 130 rubel 201. Banyak tuh. Ini murah banget, gue. Makanan protein juga di sini murah banget nih. Kurs sekarang ya, kayak paling 150.000. Ini yang 700. Ih, murah sekali. Kalau di Indo berapa ya? 500-an. Iya. 500. Berapa ini itu? Ini kalau lagi kagak diskon nih 315. Kalau kurs lama 60.000. Di Jakarta segini goceng. Nih, di puncak ya, puncak-puncak. 315 kan harga normalnya. Terus kalau kurs lama anjir lah 60.000.
bercanda. Ini kalau mau beli buah sayur yang lengkap di Lenta, guys. Ini udah pasti lengkap sih. Mahal banget tapi. Tapi mahal. Tapi gimana, kan kita mau sehat. Kalau kalian nggak mau repot makan nasi gitu, udah dicampur sama sama sayur-sayuran, belinya yang ini enak banget sih. Aku udah pernah nyobain yang ini, kurang. Ini nih, pokoknya belinya yang ini enak banget. Kalau di sini harus nimbang sendiri. Kan kalau di Indo tomat teh. Kalau di Indo ditimbangin ya? Yuk, ay. Kita harus mandiri, guys, di sini. Mandi sendiri. Gua enggak tahu lagi. Berapa? Itu apa sih? Apa? Di sini sama kayak di Belanda. Jadi sayur-sayurannya udah kayak gini, udah di packing gitu. Kangen pasar jadinya. Di sini ikan mahal. Mahal banget. Mahal banget. Lebih mahal ikan daripada apa? Daripada si itu. Blackpink. Kamu guys, orang kaya belinya salmon. Gua nggak sanggup sih beli salmon di sini, mahal banget. Gua aminin lu ya. Jangan gitu terus. Ya lu mulut ya. Orang gua mau beli ceker, megang doang salmonnya. Coba deh jauh-jauh ke Rusia, carinya ceker. Ya, banget ceker tuh. Sekarang gawi. Emang ada di sini ceker? Ada. Ada. Mana? Moments later. Ini yogurt berapa? 2.000. 2.000 ya. Lucu banget, ada unicorn. Kayaknya apa ya? Yang mana? Unicorn, ya ampun. Susu kopi, murah banget. Maaf kok. Tapi gue masih punya susu, kan expirednya cepet banget di sini tuh susunya. Ya, telur dulu cari. Gue pengen susu kopi, gimana dong? Cobain aja satu. Expirednya kapan? Gue masih sebotol, gede banget susu gue. Nih, bulan 11, lama. Serius? Ini bulan 11, sekarang aja masih bulan 3. Di sini telurnya rata-rata coklat campur putih, gak tahu kenapa. Pengen beli yang ini, dan harus dicek dulu karena suka ada yang pecah di dalamnya. Ada aman, tapi gue geli tuh kayak kotor. Jadi suci dong. Udah. Di sini juga ada nasi yang tinggal direbus gitu, kayak ketupat gitu deh jatuhnya. Jadi ini kita tinggal rebus, habis itu jadi deh. Ini harganya. Jadi total belanjaan ini ya? Kalau pakai kurs nama, gopay itu anjir, belanja itu cuma cantum. Ini nih. 2.237. Wow. Kalau pakai kurs nama 500.000 cuy, cuma dapat cantum. Ini sekedar ini paling di Jakarta 100.000. Ini dingin luar biasa. Kita pulang dulu, guys. Jadi salah order apa, koin masak titiknya gitu. Untung orangnya baik. Takut gue. Tapi tadi galak-galak. Iya.